Ya Allah, ini gimana? Di saat kita mau makan, di saat kita sudah kelaparan, terus kita mau makan tiba-tiba nasinya basi, itu gimana? Sayurnya udah pada basi. Terus lauknya ternyata cuma begini. Kalau udah begini, kenapa harus basi? Ya Allah, ini gimana? Di saat kita mau makan, di saat kita sudah kelaparan, terus kita mau makan tiba-tiba nasinya basi, itu gimana? Sayurnya udah pada basi. Terus lauknya ternyata cuma begini. Kalau udah begini, kenapa harus basi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari santri Mahat Al-Jamiah UIN Wali Songo Semarang sudah tidak kuat akan fasilitas prasarana dari makanan yang diberikan oleh UIN Wali Songo Semarang yang seakan tidak menganggap kami sebagai manusia. Bukan hanya pertama kali kami dikasih makanan basi, bukan hanya kedua kali, bukan hanya ketiga kali, ini sudah lebih dari tiga kali kita dikasih makanan basi. Kita manusia. Untuk apa makanan basi seperti ini dikasihkan ke kami? Kami gak butuh. Dan kalau kalian gak niat kasih makan kami, itu gak usah. Apakah kalian pikir kami ini hewan yang bisa kalian jadikan bahan uji coba kelayakan untuk mahat kalian? Sekiranya kalian tidak bisa memfasilitasi kami dengan baik, tidak usah mewajibkan mahat Al-Jamiah ini. Uang 3 juta bukan suatu hal yang sangat rendah bagi kami. Kami dari keluarga yang biasa saja, bukan dari seorang yang... Terus kita kalau udah gini mau makan apa? Sedangkan malam itu udah gak boleh go food. Ini makan apa? Ini udah basi semua. Ya Allah.